Turnamen paling bergengsi Indonesia Open telah dimulai. Salah satu ajang dengan gelar yang diimpikan pebulu tangkis dunia ini menjadi turnamen kedua dalam rangkaian Indonesia Badminton Festival. Indonesia mengirimkan 31 wakil di turnamen ini dan merupakan negara dengan putusan terbanyak. Ganda campuran Indonesia Adnan Maulana Michelle Christine Bandasso memulai petualangan dengan lawan cukup sulit, yaitu pasangan muda Prancis Tom Chiquel Delphine Delroux. Adnan Michelle pernah menghadapi pasangan Prancis ini dengan rekor kekalahan 1-0. Menghadapi pemain peringkat 11 dunia, ternyata tidak begitu sulit bagi pasangan muda Indonesia ini. Mereka berhasil menang 21-17 dan 21-17. Ini merupakan hal yang amat positif di awal turnamen Indonesia Open kali ini. Adnan dan Michelle diyakini adalah masa depan cerah ganda campuran Indonesia dan diyakini siap menggantikan Praven Jordan Melati Daeva Oktavianti.